Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu jamaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita menjadi komunitas pilihan di antara kesibukan dunia. Allah tuntun dan lapangkan kita untuk tetap memiliki semangat hadir di Raudhatul Jannah, taman surga. Karena majelis taklim itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Setidaknya nanti di akhirat itu kita udah ada di tamannya. Amal kita, keikhlasan kita, ibadah kita, insya Allah kemudian menjadi pembuka pintu. Kalau ke tamannya saja enggak bisa, gimana mau ke pintunya? Nah, untuk masuk ke taman surga itu, majelis taklim inilah tiketnya. Untuk masuk ke surganya, keikhlasan kita, amal kita, ibadah kita, kebuka itu pintu surga. Jadi kita beruntung Bapak Ibu dipilih di antara sekian banyak orang yang tetap memiliki semangat untuk ta'allumul Quran wa ta'allumul Islam. Karena Nabi mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin orang itu baik, khairan itu diantaranya adalah min ahli surga, min ahli jannah. Cirinya adalah yufaqihu fiddin, paham agama. Jadi kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kun aliman au muta'alliman wala takun salisan. Jadilah orang yang alim atau setidaknya mau belajar. Wala takun salisan, jangan jadi orang yang ketiga. Alim enggak, belajar enggak mau, terus pengen masuk surga. Kata tetangga saya, surga dari Hong Kong. Kita ikut taklim saja dalam rangka belajar, itu saja masih masuk di tamannya, belum ke surganya ini. Apalagi orang yang tidak mau belajar, udah enggak tahu agama, enggak mau belajar. Jadi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia ada ilmunya, mau kaya ada ilmunya. Ingin jadi kaya bukan dengan sholat, dengan kerja. Ingin mahir ilmu digital, ya kursus atau belajar IT. Ingin sukses dalam dagang, dalam bisnis, ya ikut pelatihan entrepreneurship, bergaul dengan para pengusaha dan pembisnis, praktek. Dunia ada ilmunya, akhirat juga gitu. Kalau pengen surga, bergaullah dengan orang-orang yang ahli surga. Tempatnya di mana? Di antaranya majelis taklim. Ingin bergaul dengan ahli surga, di mana? Di mall, ya enggak pas.
Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan bersama karena ayat ini sangat fundamental substansinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Surat Al-Mulk. Ayat ya 2. Kalau sudah ayat begini enggak demokratis. Oh, ini 1, ini 2, oh ini 4, enggak bisa. Harus dilihat faktanya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata, hidup dan mati pasti. Berani hidup harus berani mati. Kalau berani hidup enggak berani mati, itu kena penyakit namanya wahan. Takut istrinya diambil orang. Takut suaminya ngambil perempuan lain. Secinta apapun ibu-ibu kepada suami, kalau ibu-ibu meninggal, suami banyak yang ngantri. Secantik-cantiknya istri bapak, kalau bapak meninggal, istri bapak masih muda, apalagi duitnya banyak. Bapak dikubur, udah ada yang japri. Udah, gak usah nangis, tenang aja. Kalau ada apa-apa nanti japri aku, modus. Ibu, bapak, saudara sekalian, dunia ini sementara. Saya ketemu dengan beberapa orang. Ketika teman-temannya sudah pada meninggal, semangat hidupnya udah gak ada, pengennya ninggal aja. Kenapa? Karena temannya udah habis. Ayah saya kemarin ke rumah sakit, sering cerita ayah saya sebelum masuk rumah sakit. Jauh-jauh sebelumnya ayah saya bilang, di kampung ini yang usianya dengan saya tinggal 2. Don, seolah-olah udah enggak pengen hidup lebih lama lagi. Saya bilang supaya memotivasi ayah supaya punya semangat hidup, karena kemarin sempat koma. Masuk ke rumah sakit, kemudian sadar, lalu 4 hari alhamdulillah sembuh. Saya datang, saya bilang, "Pak," saya bilang, "anak-anak ini pengen mengabdi, pengen bales. Kasih kesempatan buat kami semua. Bapak yang sehat." Gitu loh. Saya berharap, saya bilang, supaya ada motivasi. Sebenarnya enggak pengen-pengen amat sih. Bapak nanti menyaksikan pada saat saya jadi guru besar, profesor. Kalau dosen kan arahnya ke situ. Akhirnya kemarin saya pulang lagi, bapak nanya, "Kapan kamu profesor?" Baru ngomong kemarin. Kayak emang beli motor. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Mati hidup itu adalah sebuah keniscayaan historis. Liyabluwakum, ada ujiannya. Untuk apa? Supaya kita menjadi yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, yang terbaik. Maka iman itu yazid wa yanqus. Kata Allah, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kita sekali-kali menganggap sudah menyatakan deklarasi aku beriman lalu kemudian tidak ada ujian. Iman itu kadang naik, kadang turun. Beda dengan orang sekolah SD. Seorang sekolah SD, kelas 1 naik kelas 2. Kalau enggak naik, tetap kelas 1. Kelas 2 ujian naik kelas 3. Kalau enggak naik, tetap kelas 2. Enggak ada orang kelas 1, kelas 2, lalu ujian masuk kelas 3, enggak naik, diturunkan kelas 1. Enggak ada kan? Tapi kalau iman dan kehidupan sosial kita, kadang naik, kadang turun. Di ujian gagal, jatuh. Ujian sukses, naik. Enggak ada ujian gagal, stuck. Enggak ada. Kehidupan sosial kita juga begitu. Bisnis gagal, bangkrut.
nyalon wali kota, bupati, nyalon DPR, ngutang-ngutang, gagal, bangkrut, jatuh status sosialnya, sukses, naik status sosialnya. Benar enggak? Beda dengan kelas. Kelas dalam pengertian sekolah di ruangan. Kelas 4 naik kelas 5 gagal, tetap kelas 4, enggak jatuh kelas 1. Tapi kelas sosial ketika kita enggak gagal naik, maka bisa jatuh ke kelas 1, ke kelas 2. Inilah hidup, begitu juga iman. Al-imanu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Suami sayang, iman naik. Suami kawin lagi, iman turun. Benar enggak? Suka begitu gitu. Padahal ini adalah permainan dunia yang sengaja Allah hadirkan dalam rangka menguji kita. Sampai di mana kita memiliki istiqomah, tapi jangan bapak-bapak manfaatkan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu lain persoalan. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan ini tanpa ujian. Kenapa? Karena manusia adalah dinamis. Manusia itu senantiasa mengalami perubahan. Ada tiga bentuk perubahan. Yang pertama adalah perubahan yang bersifat tabiiyah, perubahan natural, alami. Ibu, bapak, masuk tahun 2022, nambah enggak usianya? Berubah enggak? Berubah. Dulu-dulu, ibu usia berapa sekarang, Bu? 65. Dulu ketika ibu usia 22, sama enggak fisiknya dengan 65, Bu? Enggak, berubah. Berubah. Fisik kita berubah. Ke salon sehari 3 kali sekalipun tetap berubah. Emang ada yang ke salon 3 kali? Kecuali yang memang punya salon. Berubah, enggak bisa kita cegah. Terjadi sebuah perubahan tabiiyah, natural, alami, yang tidak seorang pun bisa mencegahnya, karena itu adalah keniscayaan yang Allah sengaja ciptakan sebagai sunnatullah. Ya Allah, buat aku muda terus. Boleh jiwa muda, tapi usia kelihatan. Di atas mata udah mulai keriput, bibir sudah mulai mencong, rambut sudah mulai memutih. Enggak bisa kita tolak. Mau tidak mau kita harus terima. Hati kita beradaptasi dengan situasi. Karena itu ketika orang berambut putih, mestinya kemudian mengalami sebuah proses kesadaran diri. Oh, kubur udah deket. Oh, makam udah kelihatan. Oh, malaikat udah ngintip. Ada semacam kesadaran. Tidak sebagaimana usia 25, pencilaan. 50, 60. Ini sudah berbau pohon Kamboja. Dulu usia 25, 35 lewat, wanginya. Sampai orang di jalan Pak RT-nya, istri siapa ya? Sekarang lewat, oh bau Remason, mesti 65 tahun ini. Otomatis kebutuhan akan fisik pun berubah. Minyaknya berubah, makanannya berubah. Yang dulu sate kambing sikat aja, sekarang kolesterol. Yang dulu minum manis hajar saja, sekarang diabetes. Yang dulu emping satu toples habis, sekarang asam urat. Makan satu pun istikharah dulu. Kira-kira ini jadi penyakit enggak ini? Apalagi kalau habis dengerin ceramah halalan thayyibah. Wah, enggak thayyiban ini. Itulah yang terjadi.
Maka perubahan-perubahan yang bersifat tabiiyah ini hati kita harus menerima dan kemudian menyesuaikan diri. Yang tua merasa tua, harus merasa tua karena merasa tua cara ngomongnya dengan cara orang tua. Jangan makin tua ngomongnya makin kayak remaja. Makin tua, maka cara sikapnya juga harus menyadari sesuai dengan umurnya. Makin bijaksana. Kadang-kadang dikasih jabatan, makin tua makin ngawur. Bukan bijaksana, tapi bijaksini. Maka tidak semua jabatan itu baik. Dia ibarat pisau, bisa untuk memotong mangga, tapi bisa untuk menusuk perut orang. Banyak jabatan yang pada akhirnya digunakan untuk menusuk perut orang. Pada akhirnya dia putus asa, menusuk perut sendiri. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perubahan yang bersifat daruriyah, keterpaksaan, dipaksa oleh faktor X, dipaksa oleh unsur eksternal, dipaksa oleh sesuatu yang berada di luar kita. Contohnya apa? Pandemi. Pandemi, sholat berjarak, berubah. Majelis taklim udah jarang-jarang, berubah. Pakainya online, kerja berubah. Pergaulan sosial pakai masker. Ini masker ini menguntungkan sebenarnya. Yang cantik enggak menimbulkan fitnah, yang jelek kepedean. Kadang-kadang orang enggak pakai masker, kemudian buka masker. Loh, kemarin aku lihat kamu enggak, kamu lebih ganteng pakai masker deh. Kamu lebih cantik pakai masker. Itu kan menjengkelkan. Karena kalau maskernya dibuka, enggak cantik lagi. Ibu, bapak, ambil manfaatnya. Menyesuaikan sebuah perubahan yang kita dipaksa untuk ikut berubah. Bisnis berubah, kerja berubah, hubungan suami istri berubah. Gimana enggak berubah? Istrinya kena COVID. Kalau dipaksain seperti hubungan biasa, suami yang meninggal. Saya punya teman. Istrinya baru masuk sekitar 2 hari di rumah sakit, kena COVID. Saya telpon, ini salah satu direktur pascasarjana Tazkiyah, Sentul. Saya ajak keluarga, hubungin dia, yuk kita ikut makan siang. Saya di rumah sakit ini, istri saya kebetulan COVID, tapi saya tes gak COVID. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa, saya bilang. Ketemu. 2 hari kemudian, karena dia sering nunggu istrinya, dia kena COVID. Apa yang terjadi? Dia meninggal, istrinya sembuh. Inilah pentingnya kita menyesuaikan. Sayang sih sayang, tapi perlu sikap yang rasional. Jadi bapak, ibu, saudara sekalian, ya, ada perubahan yang bersifat daruriyah. Ada sesuatu yang berubah, kita harus beradaptasi. Bapak, ibu, dan saudara, yang ketiga, perubahan itu bersifat ikhtiari. Situasi normal berubah. Dan ini harus berbasis kepada kemauan, keinginan. Karena memang pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk berubah, fisiknya berubah, usianya berubah. Masa sih pikirannya gak berubah? Masa sih kecerdasannya gak berubah? Masa sih ilmunya gak berubah? Ya dalam bahasa duniawi begini, dari kampung ke Jakarta, 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih ngontrak. Ya mohon maaf kalau sekarang masih ada, di antara bapak ibu masih ada. Itu ada beberapa kemungkinan, kemungkinan saking zuhudnya. Takut diberikan rezeki banyak, takut gak amanah. Makanya ngontrak terus, nanti kalau dikasih rumah, pertanyaan di akhirat gimana? Pak, ini bagus ini, menarik. Kenapa gak beli rumah? Saya takut nanti ditanya sama Allah, rumahmu itu uangnya dari mana, kamu gunakan untuk apa? Daripada banyak pertanyaan, mendingan aku gak banyak rumah. Kalau aku ngontrak, kan gak banyak pertanyaan. Ini bagus ini namanya orang zuhud. Kira-kira ada gak ya?
Jadi ada kemungkinan memang gak mau berubah, udah nyaman. Kadang-kadang hidup di Jakarta berpuluh-puluh tahun, bangun rumahnya di kampung. Di kampung gak ada yang nempeti kecuali jin. Saya gak bilang jin buang anak ya, nanti ditangkep lagi saya. Orang kampung saya banyak, dari mana-mana. Orang kampung saya banyak, kerjanya di Jakarta. Di rumah, di kampung, rumahnya gede-gede. Di Jakarta, ngontrak petakan. Ini kok menyengsarakan diri hidup seumur hidup gitu loh. Hidup kok gak mati mati gitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ikhtiari, pilihan. Mau berubah apa enggak? Berubah finansial, berubah status sosial, berubah moral, berubah dari unsur spiritual. Kalau berubah dari unsur spiritual, ya banyak zikir, banyak beribadah. Udah usia 50 tahun malam gak bangun kebangetan, itu namanya orang gak sadar kalau tua gitu. Ya kalau ada orang 22 tahun, 25 tahun gak tahajud, masih maklum lah. Tapi 50 tahun gak tahajud kok rasanya orang gak sadar, udah bau Kamboja gitu. Kira-kira seperti itu ya. Berubah. Kalau secara moral berubah, berikhtiar, manusia itu mahalul khata' wan nisyan, salah, keliru lagi, tapi sadar akan kesalahan itu. Orang yang bertakwa adalah orang yang bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa yaghfiru dzunuba illallah. Al-ayah. Orang yang bertakwa cirinya diantaranya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan tapi dia sadar kesalahan itu, mengakui kesalahan itu, bertanggung jawab atas kesalahan itu. Fastaghfirullah, ingat kepada Allah, mohon maaf kepada Allah atas kesalahan itu. Berarti kalau ada orang berbuat salah tapi tidak pernah menyadari kesalahan itu, ini adalah orang yang kontra mutakin, bukan orang yang bertakwa. Aktif di majelis taklim, iya, tapi kalau ada kesalahan gak pernah ngakui, itu bukan orang yang bertakwa. Jamaah terus, iya. Wailul lil musallin, ini adalah orang yang lupa akan hakikat daripada sholatnya. Dia sujud dalam rangka rendah hati sehingga ketika ada kesalahan dia peka dan diakui itu kesalahannya. Enggak hati sujudnya, rukuknya, takbirnya tidak mampu meruntuhkan hatinya dengan tembok-tembok iblis yang melingkupinya. Sehingga apa? Egois, sombong, tidak pernah mau dan mengerti tentang kesalahan dirinya. Hati-hati. Sebelum ayat itu, satu ayat berikutnya, ini soal finansial. Ibu, bapak, mumpung saya ingat, ini teori yang sangat rasional. Pernah dengar ayat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Biasanya orang-orang memahami secara normatif. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia diberikan limpah rizki, kemudian min haitsu la yahtasib. Masalahnya hilang, terselesaikan, rizkinya berlimpah dari arah yang tidak terduga-duga. Kemudian orang membayangkan, oh kalau kita sholat rajin, kalau kita meninggalkan maksiat, otomatis semua masalah kita selesai dan kemudian rizki kita akan banyak. Tidak. Coba lihat ayat yang lain. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Yang makhroja tadi wa yarzuqu min haitsu la yatib. Siapa orang-orang ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dermawan. Orang yang dermawan, peluang untuk kaya besar. Orang yang bakhil, peluang untuk kaya kecil. Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Masuk akal enggak? Masuk akal. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, dermawan. Kadang-kadang ada orang dosanya aja diminta susah, apalagi duitnya.
Ini jelas bukan orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu orang yang dermawan, tidak pandang bulu. Orang yang dermawan itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mudah rezekinya, hidup selalu dapat solusi ketika ada masalah. Wal kadhimina al ghaidha, menahan marah. Kita bisnis, kemudian gampang marah, ya orang lari semua ke kita, rezeki jadi susah. Ada anak buah salah, kita maki-maki, besok nyari anak buah susah. Ada partner bisnis salah, kita maki-maki, besok susah kita nyari partner bisnis. Pembeli itu raja, dia jualan bakso, sombong, besok orang pergi, gak balik lagi. Ini wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas, pemaaf. Pemaaf itu artinya bisa menerima kesalahan dan kekurangan orang lain, sehingga orang lain itu merasa nyaman, tidak lari dari kita. Aku salah terus dimaafkan, aku gak enak deh, aku ikut dia deh, kasih bisnis dia deh. Ini teori yang dalam prakteknya sangat masuk akal dan realistis. Itulah ciri orang bertakwa. Jangan selalu membayangkan orang bertakwa dia sholat, oh kalau sholat masalahnya semua akan selesai. Oh dia baca Quran, kalau baca Quran, oh bacanya baik lisan, tidak baik akal, baik hati, gimana mau menyelesaikan? Jadi ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi soal ikhtiari, pilihan. Ah, orang tidak mau berubah itu kenapa? Setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama, kenapa orang tidak berubah? Karena pesimis. Wah, aku kan orang miskin, gak mungkinlah berubah, beda dengan dia. Aku kan sekolah gak dapat ranking, aku kan lulus SMP, aku kan kemampuan cuma ini. Akhirnya gak ada motivasi. Dia sendiri gak yakin bagaimana Allah mau kasih perubahan bagi dia. Orang kalau tidak berani berdoa, ya, doa aja gak berani, padahal gratis, orang lain gak tahu. Coba, ada gak yang berani? Ya Allah, ya Rob, semoga nanti selesai Pak Jokowi 2024 jadi pensiun jadi presiden, semoga saya yang jadi presiden. Tapi kok gak ada yang ngaminin ya? Padahal saya sedang berdoa ini, kok gak yakin sama saya kayaknya. Ya. Jadi out of the box, keluar dari kotak yang memang kita dibatasi oleh sejarah hidup kita, temboknya begitu kuat. Latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, latar belakang keluarga, latar belakang pergaulan. Ini yang pada akhirnya, latar belakang sejarah yang jatuh-jatuh, yang pada akhirnya seringkali membuat orang tidak memiliki nyali. Tumbuhkan nyali kita dengan pertama kali berdoa kepada Allah. Kirim proposal kepada Allah. Silakan orang lain tolak, tapi aku kirim proposal kepada Allah. Dengan cara apa? Doa. Kalau doa saja enggak berani, gimana mau berubah? Gimana mau terjadi sebuah peningkatan? Ya Allah, ya Rob, katanya. Semoga yang atas debok yang tidak biasanya itu. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu tinggal 2 menit rupanya. Enggak terasa. Yang pertama adalah karena pesimis. Untuk melahirkan optimisme diawali dari doa. Karena doa itu punya pengaruh psikologi yang luar biasa. Dengan doa terus kita komunikasi dengan Allah, mohon kepada Allah, terjadinya sebuah revolusi mental kita. Revolusi mental di sini ya. Revolusi mental kita. Kemudian yang kedua adalah karena fatalistik. Jabariyah, totalitas, ya memang takdirnya sudah seperti ini, lemes amat, amat aja gak lemes. Ya Allah udah ciptakan, takdir itu setelah terjadi, yang belum terjadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok pada dirimu.
Jangan seolah-olah hari ini itu sama dengan besok. Nabi sudah mengatakan, "Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun." Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia rugi. Tapi mindset kita seringkali, ya sudahlah, memang nasibnya begini. Itu seolah-olah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita punya nasib yang sama tidak berubah dari hari ini. Ini sudah bertentangan dengan konsep Nabi. Kita sudah menciptakan sebuah kerugian sebelum kerugian itu terjadi. Kenapa? Karena mindset kita terstruktur dengan pesimistis. Yang ketiga adalah zona nyaman. Udahlah merasa nyaman. Kerjaan di sini 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, soalnya ikutin sampai gue pensiun. Bayangannya aja pensiun. Padahal masih ada waktu 10 tahun, ada waktu 15 tahun, ada waktu 20 tahun. Kenapa tidak berpikir mungkin gak ada alternatif daripada ini? Yang lebih menantang, lebih menarik, kemudian menjadi sebuah loncatan perubahan. Maka dari itu ibu bapak saudara sekalian, ya, kita seringkali berada di zona nyaman. Tinggal di sini, udahlah di sini nyaman. Kenapa tidak mengambil sebuah tantangan? Apa manfaatku tinggal di sini? Apakah kalau aku di sini ibadahku makin baik? Apakah aku di sini moralku baik? Apakah aku di sini itu manfaatku lebih baik? Lebih banyak? Apakah tidak ada tempat lain di mana aku bisa lebih bermanfaat lebih baik? Bisa beramal lebih banyak? Wah, dari dulu di sini, itu namanya zona nyaman. Rasulullah kalau bilang nyaman, ya memang rumah Rasulullah itu dekat dengan Ka'bah. Orang yang rumahnya dekat dengan Ka'bah itu adalah orang yang punya status sosial tinggi, banyak keuntungan. Kenapa harus pindah, dikejar-kejar? Karena memang semua Rasul itu tidak pernah merasakan di zona nyaman. Jadi kalau kita merasakan di zona nyaman, ya sesungguhnya kita tidak mewarisi sebuah semangat, spirit dan perjuangan para Rasul. Ada 7 klasifikasi, sampai yang paling tinggi klasifikasi adalah umat Islam yang senantiasa hadir dalam rangka untuk memberikan sebuah perubahan. Tapi enggak mungkin waktunya saya jelaskan 1 apa 2 apa sampai 7. Tapi yang ketujuh, yang terakhir itu adalah umat Islam yang ada di dalam dirinya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu umat yang senantiasa berpikir untuk melakukan sebuah perubahan, karena inilah yang diwariskan oleh para rasul dan para nabi. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan lewat 1 menit. Ini korupsi juga enggak ini? Silakan kalau mau dibuka diskusi ya. Ya, silakan kalau mau diskusi.